Sebagai bentuk kepedulian pandemi COVID-19, pabrik PT Dharma Agrindo atau Sungai Budi Group menyalurkan 250 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19 di sekitar pabrik dan gudang perusahaan. Tepatnya, di Desa Karangrejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Senin, 16 Agustus 2021. Penyerahan secara simbolis dilakukan Sartono mewakili pimpinan PT Dharma Agrindo, Heri Chandra alias Ko Acin, kepada Camat Jati Agung John Irjal mewakili warga terdampak COVID-19. Sartono menyampaikan bahwa bantuan paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada warga terdampak COVID-19, khususnya warga di sekitar pabrik dan gudang perusahaan. Agenda hari ini perusahaan PT Dharma Agrindo yang tergabung dalam Sungai Budi Group itu dalam rangka kepedulian dari perusahaan untuk pandemi COVID ini. Jadi dampak ini kita membantu untuk dampak pandemi COVID-19 gitu Pak. Jadi yang terdampak. Bantuan kami dalam bentuk sembako, di mana sembako ini yang berisikan 1 kg beras, 1 kg dari gula, 1 kg minyak, dan 5 kg beras. Sesuai dengan ininya, kita bagikan 250 bingkisan, Pak, untuk wilayah desa yang ketempatan dari pabrik Dharma Agrindo. Kita di Sungai Budi Group, kita melakukan hal yang sama, yaitu pemberian paket sembako seluruhnya, yaitu baik di seluruh Provinsi Lampung, yang jumlahnya totalnya itu sekitar 63.000. Jadi dibagi ke seluruh pabrik di cabang Sungai Budi Group. Sementara Camat Jati Agung Joni Irjal mengapresiasi langkah baik dari pabrik tersebut. Dia berharap di kondisi pandemi ini, banyak pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Sungai Budi Luhur tentunya, karena memang rupanya ini sudah agenda tahunan, ada CSR dari perusahaan yang diberikan, dan konsentrasinya sementara memang desa yang ketempatan di pabriknya gitu, yaitu Desa Karangrejo. Kemudian CSR ini memang bentuknya sembako ya. Sembako ini memang dibutuhkan. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya di Karangrejo. Ya, kita pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jati Agung, tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Sungai Budi Luhur, dan harapannya semoga ke depan tahun-tahun berikutnya bisa lebih bertambah lagi penerima bantuannya, atau bisa lebih berubah lagi CSR-nya. Karena saran banyak dari masyarakat, sarannya bagaimana PT Sungai Budi Luhur ini ke depan CSR-nya selain sembako juga bagaimana perbaikan di infrastruktur, ya kan, baik jalan-jalan yang memang digunakan oleh masyarakat dan oleh perusahaan itu sendiri. Sampai hari ini kami tentunya sangat bersyukur mendapatkan bantuan perhatian dari PT Sungai Budi Luhur. Kita berharap semoga ke depan PT Sungai Budi Luhur ini tetap bisa eksis dan bisa berdampingan dengan kita, teman-teman di pemerintahan itu. Oh, tentunya kita kalau berharapan kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Jati Agung khususnya, tentu kami menghimbau bagaimana kewajiban para perusahaan yang ada di wilayah Jati Agung ini bisa ikut berbagi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jati Agung ini melalui program-program CSR-nya. Itu mungkin harapannya. Dan kalau bisa diupayakan CSR-nya ke depan itu betul-betul bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk bagaimana pusatkan perhatian kita kepada infrastruktur. Ya, jalan-jalan yang digunakan oleh para perusahaan itu juga jadi keluhan di masyarakat kita, di khususnya di Kecamatan Jati Agung. Dari Lampung Selatan, Dimas Febiansa, Sabure TV, melaporkan.